Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulirabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 5 Oktober 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula 75 sehingga 78. 75-78. Apakah tajuk dia? Tajuknya, Allah SWT nak tenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimaklumkan, jangan terlalu mengharapkan orang kafir Yahudi itu beriman. Kenapa? Kita dah belajar dah ilmu tentang Yahudi ni bermula daripada ayat 40 lagi. Kerah kepala tak dengar kata, bukan senang nak ubah kepala minda puak dia ni supaya ikut kita, tidak mudah. Mereka datang juga, ada yang beriman tapi dia panggil munafiq al-Yahud. Biasa kita dengar munafiq Abdullah bin Ubay bin Salul, tu munafiq Arab di Madinah. Ada sekumpulan lagi dia panggil munafiqul Yahud, munafiq dari kalangan Yahudi. Ini pun sama juga di Madinah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa minhum ummiyun, orang awam yang tak tahu apa benda, kejadiannya ikut orang je, dia tak tahu yang sebenar, hakikat tak tahu. Boh kata dia ikut, boh goreng dia, goreng lah. Diperbodohkan oleh pendeta-pendeta dia. Dulu orang panggil diperbodohkan oleh pendeta. Zaman kita ni, hari ni dipanggil kena kencing ke ketua. Ini istilah netizen zaman lah ni. Jadi kalau orang baca tafsir dia ni, kata ada istilah baru pula. Baik, istilah baru bukan lama. Kita mula tafsir kita dengan baca ayat. Pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 24. Muka surat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Balik kita kepada tafsir. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Sesudah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang keras hati orang-orang Yahudi itu. Mu kena ada perangai dia. Kata orang kita sudah kena PA perangai. PA perangai Yahudi kita sudah kenal. Kita nak percaya apa lagi dengan Tok Yahudi ni? Mu nak percaya lagi? Hei, tak payahlah. Jadi kita sudah, dia panggil, kita ni jangan kena tipu banyak kali. Tipu sekali dua okey lagi. Tapi kalau banyak kali kena tipu, dia panggil bodoh lagu tu. Hei. Maka Allah Ta'ala tanya Nabi SAW di sini, atu'alliquna tamak. Dah mu kena dari orang. Mu kena ada perangai dari orang. PA perangai dia mahu tahu dah, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu. Jadi mu masih lagi mengharapkan mereka ini ikutmu. Allah tanya Nabi. Nabi ni memang tomak dia, loba dia, nak sangat orang masuk Islam sebab dia nak selamatkan mereka dari api neraka. Tapi kita kena kenal juga, jangan habiskan masa berdakwah kepada orang yang tak ada faedah. Allahu akbar. Jadi mengharapkan mereka itu beriman, yusaddiquna wa yuqirruna biqulubihim, mereka akan membenarkan Islam, percaya kepada Islam dan mengakui dengan hati mereka, dengan lidah mereka, dengan anggota mereka, li ajli da'watikum wa talabikum minhum il iman, karena kamu ajak dia beriman. Jawabnya, jangan mudah percaya. Ayat ini ada munasabah. Nah, tengok munasabah dulu. Munasabah dia menarik. Munasabatul ayah lima qablaha, munasabah ayat ini dengan ayat sebelum. Lamma bayyana subhanahu anna qulubal yahud sarat min kathratil ma'asi. Allah Ta'ala dah nyatakan hati-hati puak Yahudi ni keras sangat. Kenapa? Sebab mereka banyak buat maksiat. Wa tawalit tajarru' ala bari'iha. Mereka banyak berani sangat lawan Allah Ta'ala. Tuhan suruh buat gini, dia buat gini. Suruh masuk dengan tunduk, dia masuk dengan mengesung. Suruh kata hittah, dia kata hintah. Apa lagi? Banyak dah perangai dia. Maka mereka itu, hati mereka sudah terhijab, terdinding dengan dosa-dosa mereka, dengan tabiat buruk mereka. Maka hati dia lebih keras dari batu. Bila hati sudah keras, tak mau terima kebenaran, maka mereka jauh dari iman. Jauh dari iman. Bila Allah Ta'ala nyata sedemikian, orang mukmin mula sedar bahawa dakwah kita kepada Yahudi melalui jalan sukar, tidak mudah. Tak sedut tomok lah. Kalau dia mari, alhamdulillah. Kalau dia tak mari, kita kata itu urusan Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah ayat ini mengajar orang mukmin supaya tenang-tenang. Afatatma'un, mu nak tomok lagi mereka beriman? Putablik mereka sudah kuat. Kemudian apa lagi perangai Yahudi? Tengok ayat. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari kalangan mereka yang mendengar kalamullah, iaitulah Taurat. Kalamullah kepada Yahudi, nama dia Taurah, kitab Taurat. Kemudian mereka mengubah. Ini kejahatan Yahudi, dia suka ubah, modified dia panggil. Modified. Mengubah dan memutarkan maksudnya
sesudah mereka memahaminya. Dia tahu dah, tapi dia tukar. Sedang mereka mengetahui perbuatan itu salah. Dia tahu perbuatan itu tak betul, tapi dia kona juga, dia belik juga. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menyusahkan kita. Nah, jangan percaya ke dia. Yuharrifunahu ba'da sama'ihim. Mereka ubah tu setelah dia dengar. Mim ba'di ma aqalu ai mim ba'di an adrakuhu bi'uqulihim. Mereka dah faham, mereka dah tahu apa yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurah, tauhid kepada Allah. Akan datang Nabi akhir zaman, nama dia Ahmad, yang akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di bumi yang banyak pokok kurma, berada di Madinah. Tapi apa boleh buat, mereka sembunyikan maklumat, mereka tukar fakta yang daripada Taurah telah bertukar menjadi auta puak-puak Yahudi. Yahudi ni, Yahudi mana ni? Pendeta-pendeta dia, tok-tok guru dia yang buat kerja karut macam ni. Yang buat kerja karut ni siapa? Tok-tok guru dia. Allah kata apa? Dia buat kerja ni, ba'dama aqalu, dia tahu. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang, wahum ya'lamun walhal annahum ya'lamun. Sedang mereka tahu. Dia tahu. Tahu apa? Annahum harrafuhu mubtilin. Mereka telah ubah perjalanan Taurat. Wa muftarina ala Allahil kadhiba. Mereka telah reka-reka pembohongan ke atas Allah Azza wa Jalla. Dia bukan bohong Nabi je, Allah Ta'ala dia goreng lagi. Nak kata gini, puak Yahudi, kejahatan Yahudi ni sangat dahsyat. Baik, apa sikap mereka bila bertemu dengan Nabi SAW? Tengok ayat 76. Apakah sikap Yahudi bila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka, orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi Yahudi besar. Ubah. Sampai zaman Nabi, ubah lagi, sembunyi lagi fakta. Ada kata, sebagian ulama kata, ayat ini ditujukan kepada pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan hukum rejam kepada orang yang berzina. Dia kan ingat tak ada, dalam Taurat sudah ada. Tak kira lah apa sebab turun ayat. Yang pentingnya Yahudi, sama ada dulu ataupun Yahudi zaman Nabi, dua-duanya jahat. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, kami telah beriman. Eh, geng. Nah, kalau kita kata sekarang ni geng, ada geng member. Amanna, kami beriman. Sama kita. Ini dia panggil munafiqul yahud. Dan apabila golongan munafikin dari kalangan Yahudi, ada juga munafikin Yahudi, ada. Sebagaimana ada munafikin dari kalangan orang Arab, yang diketuai, dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hak ni munafikin al-Yahud. Bila dia jumpa orang mukmin, iaitu dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, azharu lahumul iman bi alsinatihim, mereka mengaku beriman dengan lidah, bima laisa fi qulubihim, tak ada dalam hati iman, tipulah. Dia panggil iman tipu. Dia kata apa lagi? Wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Dan apabila mereka berjumpa sama-sama sendiri, jumpa geng-geng dia, geng sama-sama Yahudi ataupun geng-geng kafir lain, dia kata apa? Qalu atuhad
tahdithunahum bima fatahallahu alaikum. Hey member, geng, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, orang-orang Islam, dengan apa yang diterangkan oleh Allah kepada kamu dalam kitab Taurah mengenai kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hey. Mung kalau jumpa orang beriman, jangan cerita apa yang ada dalam kitab Taurah. Nanti pecah rahsia kita. Punyalah jahat kepala pening buah ni, ni dia punya perancangan jahat. Jangan cerita, sembunyikan. Kalau tidak agak pecah rahsia lah. Kalau tidak apa jadi? Aiqal ashabuhumul yahudi alladhina lam yunafiqu. Berkatalah Yahudi-Yahudi kafir tulen yang tidak munafik. Kalau munafik ni dia mari mengaku beriman, hak ni tak mengaku terus. Munkirina ala man nafaqa minhum, mengingkari perbuatan orang munafik Yahudi yang mari duk kawan dengan orang Islam. Atukhbiruna an-nabi, mencerita kepada Muhammad kah? Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat dia apa yang ada dalam kitab Taurah? Bahawa dialah nabi, dialah yang ditunggu-tunggu. Sifat dia macam ni, sifat nabi ni apa ni, orangnya cantik, comel, lawa. Ha, kita dah sebutkan di antara buku yang dicadangkan. Jangan lupa tuan-tuan, buku kita ni Tahzibus Sirah. Nah, dalam ni kita cerita tentang sifat-sifat nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi sifat nabi? Nabi tak ambil, dia tak makan, tak ambil zakat. Dia ambil zakat tapi untuk orang, untuk asnah nabi sendiri, keluarga dia tak ambil zakat, tak makan zakat. Semua itu ada dalam kitab Taurah. Ada di atas bahu dia ni ada cop khatamun nubuwah, tanda. Semua dalam kitab Taurah ada. Kenapa kamu pergi cerita dengan dia? Oh. Jangan cerita. Kalau cerita apa jadi? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Kalau kamu cerita untuk menjadikan hujah, bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Ini buat sama-sama dia, sama-sama Yahudi berbual-bual. Jadi kalau kamu mengaku, sedaklah Muhammad cerita kepada kita. Kita tak beriman dengan dia, sedangkan kita tahu. Maka di hari akhirat esok kita akan dijadikan hujah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, tanda pelajar. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 31. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu pada hari kiamat di sisi Tuhan kamu akan berbantah-bantah. Kamulah dulu, kamulah dulu tipu aku, kamulah ajak aku. Pengetua kata, aku bagi tahu ya, dah mu nak ikut, mu terhegeh-hegeh nak ikut aku. Kelahi. Jadi Yahudi pun berkelahi sama dia sebab dia kata kami sebenarnya nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu yang halang kami, kamu yang yang putar belik fakta, apa ni, fakta dalam kitab Taurah ada, kamu kata tak ada. Macam-macam dia punya kelahi. Allahu akbar. Afala taqilun alaysa lakum idrakum biuqulikum. Kamu ada akal kan? Ada benda yang kena rahsia, ada perkara yang kita kena sembunyikan. Jangan sampai Muhammad gunakan hujah kita ni untuk hentam kita balik di dunia dan juga di hari kiamat. Maka itulah perbualan Yahudi. Allah bagi respon. Allah respon kepada Yahudi, mutasaddiq, sembunyilah rahsia. Eh Yahudi, aku ni Allah. Tengok ayat 77.
Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka berani berkata demikian. Dia tak sedar ke? Dia tak ingat ke? Dia tak insaf ke? Dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan? Tuhan tahu belaka. Dan apa yang mereka zahirkan? Mu tak ingat ke? Mu tak ada iman kamu di mana? Ayaquluna misla hadza. Boleh kamu kata macam ni ya? Nak sembunyi rahsia? Nak sembunyi maklumat? Nak sembunyi fakta? Orang Kelantan kata nak susuk punca. Sedangkan kamu tahu Allah Ta'ala tu maha mengetahui segala yang kamu rahsia dan kalinya apa yang kamu zahirkan. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala nak nyata kepada Yahudi, aku tahu Yahudi apa yang kamu buat, apa yang kamu kata, apa yang kamu sembunyikan. Tak usahlah berselindung di sebalik apa ni, hujah yang rapuh ataupun tiang yang tak kukuh. Kamu juga mari mengaku kamu beriman, sedangkan kamu tak beriman pun, maka kita mengatakan inilah ada hujah-hujah yang tidak cerdik. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 78. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amanij. Dan di antara mereka pula Yahudi itu ada orang-orang yang buta huruf, tak pandai membaca, la yuhsinul qira'ah wal kitabah. Ada juga Yahudi walaupun dia tu ahlul kitab tapi dia tak pandai baca, tak pandai menulis, macam orang Arab juga. Ada walai la ya'lamunal kitab, mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurah. Walaisu ala ilmi Taurah, dia tak tahu pun gapo dia ada dalam Taurah. Illa amaniyya, selain dari penerangan-penerangan bohong, kelentong dari ketua-ketua Yahudi mereka. Jadi orang dia ini dipanggil masyarakat awam, masyarakat pak turut, taklik buta, ikut orang semata-mata. Jadi puak-puak ni tak tahu isi kandungan Taurat sebab dia tak kerti baca. Wa innama ladaihi mujarradu ahadis wa umniyat batilah. Mereka hanya dengar cerita daripada pendeta dia. Pendeta dia kelentong, kelentong. Pendeta kencing, kencing. Dan juga angan-angan yang batil, yang mereka sendiri reka-reka dalam perjalanan agama mereka. Apa dia, apa dia rekaan? Kaqaulihim, dia kata apa? La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga illa man kana yahudiyan aw nasara. Kecuali Yahudi dengan Nasara ya boleh masuk syurga. Orang lain no, tak boleh masuk. Ataupun angan-angan tak cerdik Yahudi, dia kata lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari je. Kita ni kalau masuk neraka beberapa hari je, lepas tu kita keluar relax lah bro. Dia punya ayat. Ila ghairi zalika mimma apa ni, min takharrusatihim, dan banyak lagi lah angan-angan bodoh yang dibuat oleh puak-puak ketua-ketua Yahudi kepada orang-orang yang tak cerdik di kalangan mereka. Maka Allah kata wa inhum illa yazunnun, wa inda, mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan semata-mata. Jadi agama sangkaan. Bagi kita agama ini agama fakta, maklumat. Jadi orang hari ini dia tukar daripada fakta kepada auta. Auta lah untuk rekod-rekod ibadah Nabi tak ajar tu, dia panggil auta. Ayat ini ditafsir dengan ayat, tanda pelajar, ayat ini ditafsir dengan ayat surah An-Nisa ayat 157. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'uzzan. Mereka tak ada ilmu
pendeta-pendeta sembunyi ilmu kepada orang-orang awam di kalangan mereka, mereka hanya mengikut sangkaan semata-mata. Ikut sangkaan. Apa makna al-amani? La ya'lamun al-kitab illa amaniya. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari amani, penerangan, bodoh, bohong dari ketua mereka, ataupun cita-cita, angan-angan yang batin. Nah, jadi maka di sini tanda pelajar. Dari kalangan tafsir ulama salaf mengatakan bahawa amani, angan-angan, mujarrad umniyatun batilah, angan-angan yang batil, yang Allah Ta'ala tak iktirah pun. Mereka bercita-cita Allah Ta'ala akan beri mereka ni syurga, kalau masuk neraka pun dia sehari dua je. Itu dia panggil angan-angan. Maka itu pandangan yang pertama. Makna yang kedua, waqila al-muradu, Allah Ta'ala letak orang Yahudi ni satu label dengan orang yang ummi, orang yang tak pandai menulis, tak pandai membaca, seperti sebahagian daripada Quraisy. La ya'rifuna al-qira'ata wal kitabah, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Iz la yafqahuna ma'ani at-taurah, kerana walaupun kalau mereka boleh baca, boleh menulis pun, mereka tak faham makna Taurah. Wa innama hazzuhum min hatilawatu alfaziha fahasbu, mereka hanya pandai baca Taurah, tak tahu makna apa. Ha, jadi ingat molek, kita bercakap anak orang, jangan sampai anak kita mati juga macam cerita Pak Pandi. Yahudi tu tak pandai Taurah, pandai baca je. Kita Quran depan kita. Kita belajar Quran daripada muda sampai hari ni sudah tua. Pandai ke Quran? Baca pun merangkak-rangkak. Baca terjemahan bolehlah. Kalau tengok terjemahan kita boleh baca. Tapi nak faham? Tak ada juga. Ada juga orang yang bersemangat. Oh, kita kena baca, faham, amal Quran. Alhamdulillah. Tapi dari sudut amali, dari sudut penghayatan, tak masuk juga. Banyak tahap Quran ni. Tahap yang pertama baca dengan lidah. Tahap yang kedua memahami dengan hati. Tahap yang ketiga beramal dengan anggota. Jadi kalau kita sekarang ni, kita duduk tahap mana? Kalau kita boleh baca dah, alhamdulillah. Tak boleh baca lagi, baca biar boleh. Jangan bagi tak boleh. Kalau tu boleh baca, biar boleh baca. Tak boleh baca, biar jangan kita buat tak boleh baca. Kita kena buat biar boleh baca. Kan? Ha, jadi kita kena buat biar boleh baca. Allahu Akbar. Ini satu perkara yang cukup berbahaya, sebab pendeta-pendeta Yahudi telah mengubah perjalanan agama. Orang-orang agamawan dari kalangan umat Muhammad juga telah mengubah tafsir ayat, tidak mengikut apa yang ditafsirkan oleh ulama salafus soleh. Dia tukar-tukar, maka jadilah penukaran yang banyak. Jadi kita pun tak tahu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Ha, jadi kita tak tahu. Nak tahu apa? Nak tahu apa benda tak tahu? Ya Rabbi. Allahu Akbar. Ini dia panggil perkara yang kita rasa perlu diperhalusi dan perlu diteliti. Ha. Baiklah. Mari kita pindah mencari lima faedah. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama, afatatma'una an yu'minu lakum. Mutamak ke? Loba sangat ke nak suruh orang ni ikut kamu? Ayat ini tasliyatullahi ta'ala li rasulih. Ayat ini Allah Ta'ala bagi penenang, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hilang rasa sedih, rasa kecewa ketika Nabi berdepan dengan puak-puak Yahudi. Dia tahu dah benda ni benar. Dia tahu Rasul itu benar.
Dia sudah baca dalam kitab Taurat, tapi mereka masih lagi enggan, kerah kepala, tak dengar kata. Orang Kelantan kata tak reti bahasa. Cerita dia ni dalam buku Madinah ni, ada cerita Yahudi di Madinah. Dalam buku ni, alhamdulillah, orang nak pergi Madinah kena bawa buku ni. Nama dia Madinah Munawarah, kelebihan sejarah. Ana ada cerita sedikit tentang kejahatan, kebejatan Yahudi terhadap Nabi SAW di Madinah. Seorang tokoh ulama dia nama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ikhlas. Dia baca dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman, sifat dia sekian-sekian. Bila baginda Nabi salah sampai di Madinah, Abdullah bin Salam pergi. Dia kata, mula-mula aku tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu inilah muka orang benar, bukan muka pembohong, kaki kelentung tak ada. Terus dia beriman. Kemudian dia bagi tahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda qaumun buhtun. Yahudi ini satu kumpulan, satu bangsa yang tak lekat, tak lekat janji. Suka buat provokasi, suka apa ni, menabur janji tapi tak lekat ikrar. Mana bukti? Kita kalau cakap biar ada fakta, jangan ada auta. Buktinya, saya nak minta Rasulullah SAW panggil ketua-ketua Yahudi, mari sini. Saya sembunyi di sebalik tabir. Rasulullah tanya mereka, siapa Abdullah bin Salam? Nabi panggil, ya ma'asyaral Yahud, ketua Yahudi, mari. Mari. Mari, buat dia duduk dekat Nabi SAW. Nabi bertanya, siapa dia kat Abdullah bin Salam ni? Siapa? Oh, dia kata, ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, ibnu apa ni, hali apa ni, alimina, anak orang alim di kalangan kami, dia sendiri pun alim, dia puji sampai tujuh lapis langit. Oh, Nabi pun tengok. Bagaimana pandangan kamu kalau dia beriman pada aku? Hei, tak mungkin. Guru besar kami, kenapa dia macam nak diikut awak? Confident Yahudi ni. Tengah duduk berlawan gini, Abdullah bin Salam keluar. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia beriman. Yahudi tadi bangun, Muhammad, inilah manusia paling celaka di kalangan kami, orang yang jahat, turunnya jahat. Dia orang panggil nja sampai ke bumi yang ketujuh. Abdullah salah ketawa. Ya Rasulullah, tengok. Innal yahuda qaumun buhtun. Dalam satu majlis yang sama, tempat yang sama, orang yang sama, dalam masa dua minit mereka dah tukar dia punya pendirian terhadap saya. Ini Yahudi. Maka Allah Ta'ala tu ayat ni supaya Nabi kenal betul-betul Yahudi, jangan mudah goyak. Kalau dia tak ikut, dia lawan, memang sifat dia. Nah, kita pun kalau kita nak dakwah orang, kita kena kenal orang tu jenis mana. Jenis mudah, dia akan ikut. Jenis kerah kepala, dia tak akan ikut. Walaupun dia solat sekali dengan kita, tapi dia tak akan ikut apa yang kita ajar. Dia tak akan ikut apa yang kita suruh. Dia buat kerah kepala, buat dek gitu ya. Kita kata ini zikir yang maksud dari Nabi, tak ubah. Ini dia panggil ciri-ciri manusia yang tak mau berubah. Baik. Faedah yang kedua, ayat yang sama lagi, afatatma'una ayyuminu anna man kana la yu'minu bima huwa azharu. Kalaulah hak zahir pun mereka tak mau beriman, yang batin, yang tersembunyi dalam hati lagi tidak beriman. Sebab apa? Sebab mereka dah dengar kalamullah dalam kitab Taurat. Taurat dah bagi tahu Nabi akhir zaman fulan, sifat dia macam ni. Summa yuharrifunahu, mereka ubah, mereka modify, mereka renovate, kata orang sekarang ni. Dia tukar. Maka bagaimana pula orang yang tak dengar langsung lagi tak faham?
Maka di sini ayat ini Allah SWT ajar kepada Nabi SAW bahawa kalaulah mereka tak beriman secara zahirnya, batin lagi tak beriman. Ini untuk Yahudi piau, kapir terus. Yahudi munafik, lain pula dia mari selonak, cakap, duduk dalam majlis Nabi. Sudah tu dia balik, dia hentam Islam. Ini dia panggil perangai buruk yang berlaku kepada puak-puak Yahudi yang cukup menakutkan kita. Kita jangan belajar, kita belajar ni untuk kita tidak nak buat. Yang keempat, yang ketiga baunya. Yang ketiga ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, mereka putar, mereka ubah, mereka tukar setelah mereka mengetahui. Inilah dipanggil at-tahrif ba'da aqlil ma'ana a'zamu, mengubah perjalanan, menukar fakta setelah mereka tahu ada satu jinayah yang sangat dahsyat, keji perbuatan ini. Kalau orang bodoh, orang jahil buat, dia tak tahu, lain. Ini yang buat ni pendeta-pendeta, mahaguru-mahaguru, mereka yang mengubah, menukar. Jadi kalau kata orang jahil buat, qad yu'zaru bijahlihi, mungkin diberi keuzuran sebab dia jahil. Lakinil alim, orang alim, orang yang faham Taurah, orang yang ada ilmu, dia yang buat, sangat dahsyat. Karena itulah zaman kita hari ini pun, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah, ustazah, bila mereka ini buat benda yang menyalahi syariat, lebih besar dosa dia daripada orang kampung buat. Sebab orang kampung akan ikut ustaz. Maaflah ya, pondan yang jadi juru mekak rumah saya ni, saya tengok dia duduk rumah Pak Imam bulan lepas, kahwin anak Pak Imam, dia juga juru mekak. Besar dosa Pak Imam, satu kampung ikut dia sebab dia yang buat benda yang tak baik. Itu sebab dalam kitab tasawuf Imam Ghazali contohnya, dalam lain-lain, dalam Kitabul Kabair mengatakan beberapa ciri dosa kecil jadi besar dengan sebab kriteria orang yang melakukannya. Dosa kecil jadi besar. Benda dia kecil ya, tapi oleh kerana hok buat tu orang alim yang menyebabkan dia diikut oleh orang, maka dia jadi dosa besar. Risiko bahayanya orang alim yang menyeleweng, yang tidak ikut ilmu dia. Jadi orang hujah dia, tok guru buat, saya beli saham ni sebab ustaz tu jual, ustaz tu kaki kelentong, kaki saham, nak kata apa, semua benda halal belaka. Hati-hati hari ni Ana, dia tengok ustaz-ustaz kita ni banyak terjebak dengan skim-skim cepat kaya, dengan skim-skim apa ni, kempen-kempen insurans jual-jual ni, kadang-kadang ada tahrif terlampau sangat, nak berniaga jadi lain macam dia punya cara bercakap. Maka kita kata hati-hati, orang kampung akan ikut awak, akan beli produk awak, tapi ingat kita kena jujur dengan ilmu kita, jujur. Sebab itulah baiklah. Contoh semasa kalau kita buat sukar, mungkin orang panggil tersangkut, tersepak kaki kawan, atau kaki kita sendiri tersepak, kita yang tumbang. Tuan-tuan tengoklah, yang mana orang yang jujur dalam dakwah dia, kita ikut. Yang mana dia gunakan Islam, guna tunggang agama untuk kepentingan tertentu, jauhkanlah. Maka di sini dia panggil, al-annal ilma minal fathi bima fatahallahu alaikum. Ilmu ni Allah Ta'ala buka kepahaman, itu dia panggil fathun. Allah Ta'ala buka kepahaman. Jadi baik, mana bila Allah Ta'ala buka ilmu, buka kepahaman, maka itu dia panggil kita akan dapat ilmu, kita akan dapat manfaat daripada ilmu. Kalau tidak, tak tahu apa kita. Yang keempat, tengok di akhir ayat Allah kata apa, afala taqilun, ayat ni, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, kemudian di akhir ayat Tuhan kata afala taqilun, adakah kamu tidak berakal. Ayat ini Allah Taala cela
kutuk Yahudi kerana dia tak guna akal dia dengan waras. Maka kita orang beriman yang bari, sepatutnya bagi manusia yang ada akal, kita ikut ilmu yang kita belajar, jangan ikut nafsu yang menyeleweng. Jangan ikut ilmu yang kita belajar. Jangan kita bercakap kecuali apa berdasarkan fakta maklumat. Jangan kita buat kecuali kita tengok apa kesan dia terhadap perkara yang kita lakukan itu. Kalau tidak, rugilah kita. Rugi tak tahu apa yang kita buat, akhir sekali kita terjebak dengan perkara yang tidak baik. Maka itu perangai Yahudi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, sajaya al-yahud, tabiat Yahudi suka menipu, suka khianat, suka kelentun. Maka dalam ayat ini, ayat 76, Allah kata Yahudi dia suka tipu-tipu. Berjumpa orang yang beriman, beriman, balik saya bergeng-geng kapir-kapir, ini dia panggil amalan munafiqul Yahud. Munafik di kalangan Yahudi. Jadi munafik ada juga Yahudi ni. Ada, siapa kata tak ada? Yang kelima, yang terakhir. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab. Ada di kalangan masyarakat ni orang awam yang tak faham kitab. Kata ulama tadabbur, zammu, ayat ini celaan kepada orang yang tak mahu memahami kitab Allah. Kita baca Quran, kita musabakah Quran, tapi kita tidak berusaha untuk memahami Al-Quran, kita tidak berusaha untuk beramal dengan Quran, maka inilah masyarakat yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla, sebab dia ada Quran di tangan dia tetapi dia tidak ikut apa yang dia telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata sebahagian ulama tafsir ayat ini, wa minhum ummiyun wa inhum illa yazunnun, mereka hanya ikut sangkaan semata-mata. Agama ni sangkaan. Maka ayat ini menunjukkan butlanut taqlid, batal, tidak sah taqlid dalam akidah, dalam usulul ahkam. Apa dia taqlid? Contohnya gini, orang tanya, dengar ni anak-anak, awak orang beriman? Ya, berimanlah. Ada Allah? Ada. Mana bukti ada Allah? Mana bukti ada Allah? Senang, kita orang beriman, adanya alam, ada Allah. Takkanlah sebesar ni alam tak ada tuan penyusun. Tapi kalau kita tak tahu gapo, mana bukti ada Allah? Ayah saya kata ada Allah. Tidak sah iman dia tu. Sebab dia taklid pada pak dia dalam, dia kata ayah dia kata, dia sendiri tak kata. Nah, ini hati-hati. Itu dia panggil butlanut taklid fil aqaid wa usulil ahkam. Kenapa mu tak solat? Solat wajib ke tidak? Wajib, siapa kata? Ayah kata. Apa ayah mengatanya? Allah yang suruh kita salat. Wa aqimus salat. Nabi suruh salat. Runiyat Islam ala khamsin. Tiba-tiba dia mai ayah kata, mak kata. Lah. Wa inhum illa yazunnun. Dalam ayat ini Tuhan kata mereka hanya sangkaan-sangkaan, yakzibun. Mereka dusta, mereka bercakap. Dia tak tahu pun apa yang sebenar-benar. Maka disitulah yang dikatakan bahayanya taklid. Wa qad ajma'a as-salaf. Sepakat ulama salaf di awal Islam dan ahli qurun yang ketiga al-mufaddalah ala butlani taqlid fil aqaid, batalnya taklid dalam berakidah. Nah, maka orang dulu senang ya. Orang badui tak masuk universiti, tak masuk pasti pun tak. Dia cakap mudah, simple. Dia kata al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Tahi unta menunjukkan adanya ibu unta. Takkanlah ada tahi ibu, tak ada. Ada alam menunjukkan adanya pencipta. Simple lah dia punya tauhid. Yang jadi pening kita ni sebab kita duk main falsafah tinggi berdoa. Takluk sana, takluk sini, akhir sekali tak tahu gimana. Mari kita kembali kepada akidah salaf. Dalam bab beragama sangat mudah, sangat simple, sangat senang. Kita mengatakan itulah yang kita ada. Alhamdulillah sebuah buku yang saya terjemahkan, tajuk dia Rukun Iman. Sangat mudah. Kita tak ada perbahasan pelik-pelik.
kita ambil ayat Quran, ambil hadis, ada huraian ulama sikit, cukup. InsyaAllah buku ni akan terbit dan kita akan cuba apa ni, daurahkan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, insyaAllah. Baiklah, tamatlah setakat tu. Lepas pada ni kita akan sambung, tulis ni pelajar, sambung ayat 79 sehingga ayat 82. Hari ni kita boleh maklumkan kita nak break di mana, sebab sudah pendek dah. Daripada ayat 79 sehingga ayat 82, insyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.